Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan bersama Wakapolres Deli Serdang Kompol Yudi Frianto dan Kabak Ops Kompol Hendri Ritson Sibarani kumpulkan seluruh personil Babin Kamtibmas Polsek Jajaran untuk melaksanakan ANEF atau analisa dan evaluasi bulanan kinerja para Babin Kamtibmas di Polsek Jajaran untuk mengingatkan kembali tugas-tugas Babin Kamtibmas. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Tribratama Polres juga turut dihadiri oleh Kasat Binmas Polres Deli Serdang AKP GK Manurung dan Kapolsek Jajaran serta para perwira. Dalam arahan, Kapolres meminta kepada Babin Kamtibmas di Polsek Jajaran untuk terus memaksimalkan kinerjanya karena sebagai ujung tombak Polres Deli Serdang di lapangan. Pertemuan dengan para Babin Kamtibmas tersebut merupakan pertemuan kali ketiga sejak AKBP Edi Suryanta Tarigan menjabat sebagai Kapolres. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, Kapolres juga memberikan reward kepada 5 Babin Kamtibmas terbaik bulan lalu di hadapan semua Babin Kamtibmas yang mengikuti kegiatan ANEF. Secara simbolis, Kapolres bersama Wakapolres dan Kabak Ops memberikan HT kepada perwakilan Babin Kamtibmas Polsek Jajaran yang ditunjuk untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional Babin Kamtibmas di lapangan dan pada saat menjelang Pilkada Serentak 2018 mendatang. Wakapolres Deli Serdang Kompol Yudi Frianto yang juga memberikan kata sambutan mengatakan bahwa Babin Kamtibmas harus bisa lebih kreatif dalam melakukan terobosan di desanya. Selain memberikan manfaat terhadap warga binaannya, juga dapat mengangkat citra institusi Polri, khususnya Polres Deli Serdang. Ada beberapa Babin Kamtibmas yang... Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Ya, terus terang membuat malu institusi. Ada beberapa hal penting yang harus disampaikan, termasuk nanti.